Dua orang pemain Korea Selatan ikut latihan bersama timnas Indonesia U20 di pemusatan latihan jelang laga uji coba melawan Moldova U20. Dua orang pemain Korsel itu ikut berlatih bersama para pemain timnas Indonesia U20 di lapangan Antalya, Turki. Memang timnas Indonesia U20 menggelar pemusatan latihan selama 2 bulan di Eropa, yaitu Turki. Kedua pemain tersebut adalah Shin Jae-won dan Shin Jae-hook, yang tak lain adalah anak kandung dari pelatih Shin Tae-yong. Bahkan keduanya juga bermain di Liga 1 dan Liga 2 Korea Selatan. Tentu saja kehadiran kedua pemain tersebut dapat menambah motivasi dan semangat para pemain muda Indonesia. Way back a year ago.